Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ustaz Doni harap kalian semua baik-baik saja ya. Anak-anak yang soleh dan soleha. Sebelum kita mulai pelajaran atau pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa tetap berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Alamin, berdoa selesai. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, jangan lupa ya untuk tetap rajin-rajin cuci tangan, jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan kalian supaya kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Oke, baik, di sini hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke, hari ini kita belajar tentang tematik. Oke, jadi langsung saja. Nah, untuk yang pertama, kita masih di pembelajaran yang kelima. Pada sore hari, Benny mempunyai tugas. Tugas Benny adalah membersihkan sangkar burung. Kemudian, Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkan sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu Burung Kutilang. Lagunya seperti ini. Tadi adalah lagu yang berjudul Burung Kutilang. Nah, sekarang kita cari beberapa makna yang ada di dalam lagu tersebut. Beberapa kata yang ada dalam lagu tersebut. Yang pertama ada kata cemara. Ada yang tahu cemara itu? Cemara itu artinya adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Kata yang kedua adalah bersiul. Bersiul memiliki arti menirukan bunyi suling dengan mulut. Jadi bersiul adalah cara kita atau kegiatan menirukan bunyi suling dengan menggunakan mulut. Nah, kata yang ketiga ada kata jemu. Jemu memiliki arti sama dengan bosan, ya, bosan. Kemudian yang keempat ada berseru. Berseru itu artinya adalah menarik perhatian dengan suara yang nyaring. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menarik perhatian, atau misalnya mungkin Ustadzah yang di kelas waktu biasanya menggunakan suara yang nyaring itu untuk menarik perhatian. Nah, itu namanya berseru. Kemudian kata yang kelima adalah paru. Paru adalah mulut burung, ayam, dan itik atau itik. Jadi paru adalah mulut burung, ayam, ataupun itik. Oke, itu tadi beberapa makna dari beberapa kata yang ada di lirik lagu tadi ya. Nah, sekarang ayo kita coba untuk temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Kata yang pertama, ini ada mulut burung, ayam, dan itik. Nah, tadi arti dari kata mulut burung, ayam, dan itik adalah apa? Paruh, pintar. Jadi, mana yang memiliki kata paruh? Kita coba cari kata paruh di sini. Nah, ini bisa mendatar, menurun,
paru ada di sini. Ini dia, paru. Kata yang kedua adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Tadi artinya menirukan bunyi suling dengan mulut adalah bersiul. Bersiul ada di sini. Nah, ini adalah bersiul. Kemudian, kata yang ketiga adalah menarik perhatian dengan suara nyaring. Nah, di sini menarik perhatian dengan suara nyaring sudah ada di sini. Berseru. Ini ya. Nah, berarti kita langsung lanjut aja ke kata yang keempat. Kata yang keempat adalah kata yang sama dengan bosan. Tadi apa yang bosan ya? Ya, bosan itu adalah jemu. Mana ya yang jemu? Ini miring. Nah, song. Ini dia jemu. Jemu. Oke, kata yang kelima, yang terakhir adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Tadi pohon apa? Cemara. Ini dia cemara, menurun. Oke. Ini bisa dikerjakan di buku paket kalian, buku tematiknya. Oke, lanjut. Nah, ayo sekarang kita membaca puisi. Nah, ini nanti puisinya akan menjadi tugas kalian untuk diupload. Puisi ini berjudul Burung Berkicau. Nah, ini puisinya. Burung berkicau, di pagi hari kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Nah, mungkin kurang lebih begitu ya. Ini terserah kalian bagaimana. Nanti tugasnya akan diupload. Kalian membaca puisi, oke? Kita lanjut. Nah, sekarang Penny mempunyai banyak teman. Penny juga anak yang baik. Penny adalah anak yang pandai bergaul. Teman Penny ada yang menjadi pengurus masjid. Lalu, pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Penny. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Penny memberi sumbangan korban banjir. Penny memberi contoh yang baik. Contoh ini, contoh yang dilakukan oleh Penny, ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, ada yang ingat sila kedua Pancasila itu bagaimana? Nah, ini ya. Sila kedua itu lambangnya adalah rantai emas. Nah, yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi di Pancasila atau di sila kedua, ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah saling gotong royong, saling membantu. Kita mengutamakan sikap kemanusiaan kita ya. Jadi kita mementingkan orang lain juga, memikirkan keperluan orang lain, dan sebagainya. Tuh, kita memanusiakan manusia. Oke, sekarang ayo kita berikan centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila yang pertama, ini adalah gambar. Oke, kita anggap ini adalah Penny yang sedang memberikan sumbangan. Ini sesuai dengan sila kedua atau tidak? Iya, ini sesuai karena kemanusiaan. Nah, untuk gambar yang kedua, ini adalah sikap toleransi. Nah, toleransi antar umat berbeda agama ya. Nah, ini bukan sila kedua, tapi sila yang pertama. Oke, jadi bukan. Nah, gambar yang ketiga, Benny membantu ayah memperbaiki sepeda motor. Nah, tapi ini juga termasuk sila kedua. Nah, selanjutnya gambar yang keempat, ini mereka makan bersama-sama bareng-bareng. Itu bukan ya, karena ini adalah berdoa. Karena gambar nomor empat itu bukan, karena dia berdoa atau sembahyang sebelum makan. Nah, jadi ini adalah sila pertama. Yang kelima, ini mereka berbagi uang jajan atau uang saku kayaknya. Nah, jadi mereka adalah sila kedua.
Kemudian nomor 6, gambar nomor 6, Benny membantu ibu memasangkan jam dinding. Nah, jadi ini adalah sila kedua. Ya, mengatas, mengutamakan atau menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, saling membantu. Oke, lanjutnya, saat di taman, Benny bermain di taman. Benny bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh. Ayah melihat Benny yang hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong oleh ayahnya. Di sini, Benny sangat mencintai orang tua. Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sekarang, ayo kamu terapkan di rumah masing-masing. Oke, jadi kita harus meniru Benny untuk menyayangi orang tua keluarga kita yang ada di rumah dan menerapkan sila kedua Pancasila. Siap? Harus siap. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran 6. Nah, di sini sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ada yang tahu sila ketiga itu bagaimana? Nah, ini dia. Sila ketiga itu berlambang pohon beringin yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi kita menjunjung kebersamaan, persatuan sesama bangsa atau sesama orang Indonesia. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Benny, nah di sini ada percakapannya Benny dengan temannya atau ya dengan sepupunya, mohon maaf, dengan sepupu Benny. Nah, di sini Benny berdialog atau bercakap-cakap dengan sepupunya. Sepupunya mengatakan, "Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya." Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Adakah contoh lainnya? Lalu Benny menjawab, kebetulan sekali aku baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lainnya, seperti yang pertama mengutamakan kepentingan keluarga, yang kedua tidak memaksakan kehendak, ketiga saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Lalu yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Nah, dari sini, dari jawaban-jawaban Benny ini, kita sudah tahu ya, contoh-contoh dari sikap atau sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ada mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksa kehendak, saling menyayangi, dan menjaga. Nah, berikut adalah gambar, beberapa gambar dari beberapa sikap. Nah, di sini, ayo kita cari sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Oke, gambar yang pertama, ini sepertinya Benny dengan sepupunya sedang bertengkar. Nah, apakah ini sesuai dengan sila ketiga? Tentu tidak ya. Oke, tadi kata Benny kan bergotong royong. Nah, ini saling membantu sesuai dengan gambar nomor 2. Ya, gambar nomor 2 menunjukkan sikap sila ketiga.
Gambar nomor 3, Benny dan sepupunya saling membantu bergotong royong untuk menyiram atau merawat tanaman. Ini juga melambangkan sikap yang mencerminkan sila ketiga. Gambar nomor 4, mereka makan bersama, saling menjaga dan menjaga kerukunan antar keluarga. Ini juga sila ketiga. Kemudian nomor 5, Benny dan ibunya atau Benny dengan kakaknya, ini saling membantu. Nah, untuk mengerjakan tugas. Ini juga sila ketiga. Kemudian nomor 6, ini sepertinya ada sepupunya Benny yang diberi hadiah. Nah, saat diberi hadiah, jangan lupa memberikan ucapan terima kasih. Nah, ini juga sesuai dengan sila ketiga. Oke, lanjut. Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Benny rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Nah, sekarang Benny berkata, aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah, jadi di sini kita sudah belajar ya. Untuk hidup di masyarakat atau untuk hidup sehari-hari, kita harus apa? Harus rukun, harus saling gotong royong, harus saling membantu, saling menghargai, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu baik dengan keluarga maupun dengan teman atau orang di sekitar ya, supaya kita hidup dengan damai, dengan baik, dan sesuai dengan Pancasila. Nah, untuk itu sekarang, untuk tugas hari ini, kalian upload video kalian saat membaca puisi yang berjudul Burung Berkicau. Puisinya ada di buku paket kalian, buku tematik 5 ya, halaman 46. Nah, jadi kalian nanti video kan di video terus di upload di link yang akan disediakan di deskripsi video di bawah ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan selamat belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.